Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Berjumpa kembali di akun channel YouTube saya, Bagus Febrianto. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai prosedur perjalanan kereta api di era new normal. Ya, prosedurnya apa saja? Ya, apa saja prosedurnya dan apa aja yang harus dibawa di saat Anda melakukan perjalanan kereta api, naik kereta api. Oke? Di sini saya dapat sumber ini, saya bertanya kepada teman-teman saya yang bekerja di PT Kereta Api, satunya bekerja di kantor, yang satunya lagi bekerja di security di stasiun. Jadi saya dapat sumber ini, saya bertanya ke beliau-beliau ini, dan alhamdulillah beliau menjawab dengan sepengetahuan beliau. Oke, apa saja prosedurnya perjalanan kereta api yang Anda harus siapkan di era new normal ini? Oke, sebelum tonton video ini sampai selesai, jangan lupa di subscribe dan ditonton sampai selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk, next, lihat ini. Di sini saya akan memberikan yang tadi itu ya, mengenai prosedur perjalanan naik kereta api di era new normal ya. Apa saja yang harus Anda bawa, apa aja yang Anda harus taati di saat Anda melakukan perjalanan naik kereta api di era new normal ini. Sebelumnya sumber ini saya dapatkan dari saya yang pertama, dari saya bertanya ke teman saya yang bekerja di PT Kereta Api, dan yang kedua pengalaman saya pada saat saya naik kereta api. Di sini saya akan menyampaikan ke Anda semuanya, biar Anda pada saat Anda naik kereta api, Anda tidak salah atau Anda sudah membawa semuanya. Oke, yang pertama ya, Anda harus membawa yang pertama kode booking tiket kereta api. Ya, itu wajib. Jadi Anda harus sudah punya kode booking tiket pada saat mau naik kereta api. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda harus punya identitas diri Anda. KTP, terus SIM atau yang lain lah. Yang penting identitas diri Anda. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Anda harus wajib pakai masker. Itu penting itu, wajib pakai masker. Terus yang keempat, Anda harus bawa hand sanitizer sendiri. Terus yang kelima, harus selalu jaga jarak. Terus yang keenam, ada pengecekan suhu tubuh. Dan yang terakhir, harus jaga jarak, yaitu physical distancing ya. Anda harus jaga jarak di stasiun maupun di dalam kereta api. Oke. Terus di stasiun itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang Anda harus taati. Itu wajib Anda taati, tidak boleh enggak ditaati. Nanti ditegur Anda kalau misalkan Anda melanggar peraturan protokol kesehatan yang ada di stasiun tersebut. Antara lain, wajib pakai masker ya. Terus bawa hand sanitizer, terus cuci tangan, terus ada pengecekan suhu tubuh, dan yang terakhir jaga jarak, physical distancing. Itu Anda harus terapkan di stasiun maupun di dalam kereta api ya. Itu protokol kesehatan sudah disediakan oleh pihak stasiun tersebut. Anda harus mentaatinya demi pencegahan penularan COVID-19 dan demi kesehatan Anda semuanya. Oke. Terus jika Anda mengalami suhu tubuh di atas 38 ke atas, Anda akan sesuatu, dalam artian di situ petugasnya akan menanyai Anda dan disuruh mengisi kayak daftar apa gitu loh. Ya mudah-mudahan jangan sampai di atas 39 ke atas. Itu tandanya Anda demam atau lagi sakit. Oke. Terus di saat Anda di stasiun, Anda sudah ada petugasnya masing-masing. Jika Anda bingung, Anda harus bertanya. Anda wajib bertanya. Jangan sampai Anda bingung, enggak tahu apa-apa, tapi Anda tidak bertanya. Rugi buat Anda ya. Rugi buat Anda. Soalnya apa? Di stasiun kalau Anda tidak bertanya, Anda akan tidak tahu. Itu yang utama ya. Jika Anda tidak tahu, Anda tanya. Nanti ada petugas yang mengarahkan. Apa sih yang
yang membingungkan di saat Anda di stasiun tuh, misalkan tidak bisa scan, tidak bisa apa dan apa, ada pemandu petugas di situ. Jadi Anda bertanya, minta bantuan petugas di stasiun tersebut ya. Soalnya apa? Di sini nanti pada saat Anda di stasiun, Anda itu sudah mandiri dalam artian cetak tiket sendiri, dapat boarding pass, terus scan boarding pass sendiri, itu Anda melakukan sendiri. Jadi petugas cuma mengarahkan jika Anda salah atau tidak bisa ya. Pada saat Anda sudah masuk ke stasiun, Anda cetak tiket Anda, langsung Anda dapat boarding pass ya. Setelah itu Anda mau masuk, Anda dicek identitas dan scan boarding pass sendiri di alat scanner. Di situ nanti ada alat scanner scan barcode ya. Boarding pass Anda itu akan di-scan, yang nyeken Anda sendiri, petugas yang mengarahkan. Oke. Setelah itu Anda masuk ke dalam kereta api, di situ nanti ada juga jaga jarak. Ya, tidak boleh bergerumbul. Terus selalu hati-hati di dalam kereta api, lindungi barang bawaan Anda. Terus selalu pakai masker di dalam maupun di luar. Dan selalu cuci tangan dan bawa hand sanitizer buat cuci tangan. Oke, itu informasi yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat Anda semuanya. Informasi ini saya dapatkan dari pengalaman saya kemarin pada saat saya naik kereta api. Dan dapat informasi ini dari teman saya yang bekerja di PT Kereta Api. Yang sumber ini saya tanyakan langsung ke beliau-beliau, dan beliaunya menjawab mengenai informasi prosedur perjalanan kereta api di era new normal. Nah, ini percakapan saya dengan teman saya yang bekerja di PT Kereta Api. Saya bertanya ke beliau mengenai apa saja dan bagaimana. Beliau, alhamdulillah, beliau menjawab ya. Itu informasi yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Dan jangan lupa di subscribe video ini, biar saya selalu semangat memberikan kreativitas saya, video-video saya yang positif, yang bermanfaat buat Anda semuanya. Jika video ini bermanfaat dan positif, sebarkan ke yang lain, biar yang lain merasakan manfaat video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.